mungkin dianggap tulisan yang dianggap tidak baik. Apakah akhirnya saudara sampaikan kepada saksi Luhut Binsar Panjaitan? Betul ya mulia, kami menyampaikan kepada Pak Luhut karena tanggal 21 itu hari Sabtu yang mulia, kami menyampaikan kepada Pak Luhut di tanggal 23 di hari Senin yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat atau mendengar utuh konten YouTube yang memuat perkataan atau adanya tulisan atau judul yang tidak baik yang berhubungan dengan saksi Luhut Binsar Panjaitan? Kami menonton dan mendengar secara utuh percakapan dari hasil video konten YouTube tersebut yang mulia. Berapa kali saudara tonton? Kurang lebih sebelum kami melaporkan ke Pak Luhut ada 4 kali kami menontonnya secara berulang-ulang yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi juga mengetahui atau berusaha mencari tahu mengenai pembicaraan tadi, apakah berhubungan dengan hasil kajian cepat dari koalisi masyarakat sipil? Kami mencoba untuk mencari sumber dulu yang mulia. Jadi kami berdua mencoba untuk mencari data dari mana video tersebut bersumber. Kami menemukan satu kajian cepat ekonomi politik di Intan Jaya, Papua. Jadi kami membaca secara utuh kajian cepat tersebut yang mulia. Saudara saksi, apakah judulnya itu sama dibandingkan antara penelitian dengan konten YouTube? Dari halaman pertama sampai dengan halaman ke-32 sampai dengan kesimpulan, kami tidak menemukan sedikit pun kalimat langsung yang menyebut bahwa ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer di Intan Jaya Papua yang mulia. Apakah saudara juga membaca kesimpulan kajian cepat? Kami membaca kesimpulan secara utuh yang mulia. Kata yang tadi anggap atau kalau di saudara ya, baca sebagai hal yang tidak baik yang berhubungan dengan Pak Luhut. Kemudian yang mulia, terkait dengan ucapan saudara Fathia yang menyebutkan bahwa jadi Luhut bisa dibilang bermain di pertambangan-pertambangan yang ada di Papua hari ini, kami coba untuk mengkomparasi dan membandingkan dengan hasil kajian cepat dari halaman pertama sampai dengan halaman 32 tidak disebutkan kalimat langsung satupun yang menyebutkan bahwa Pak Luhut bermain di pertambangan-pertambangan yang ada di Papua hingga hari ini. Apakah tadi perkataan hal atau tulisan yang tidak baik itu ditujukan kepada Luhut secara pribadi? Kami merasa ditujukan kepada Pak Luhut secara pribadi yang mulia. Saudara tadi sampaikan juga ya kepada Pak Luhut pada akhirnya informasi tersebut. Bagaimana reaksi dari saksi Luhut Binsar Panjaitan setelah mendengar laporan saudara? Kira-kira setelah jam makan siang yang mulia, kami melaporkan video tersebut ke Pak Luhut. Kemudian Pak Luhut meminta untuk dikirimkan link video tersebut ke handphonenya secara pribadi. Dan kemudian Pak Luhut menonton secara langsung video tersebut hingga selesai yang mulia. Kesan pertama beliau adalah beliau langsung marah ketika ada judul yang mengaitkan beliau dengan operasi militer di Intan Jaya Papua untuk kepentingan ekonominya beliau yang mulia. Jadi kalau boleh kami sampaikan, mungkin beliau bilang seperti ini yang mulia. Coba kau lihat ini tidak benar ini. Kalau begini judulnya saja sudah jelas ya. Jadi itu yang kira-kira beliau sampaikan yang mulia. Sepengetahuan saudara ya, apakah ada upaya-upaya penyelesaian masalah ini di luar pengadilan sebelum akhirnya dilaporkan? Pengetahuan saudara saja cukupnya. Baik yang mulia, jadi ketika tanggal 23 kami melaporkan kepada Pak Luhut, Pak Luhut juga meminta saudara Jody Mahardi untuk hadir ke ruang beliau yang mulia karena kami melaporkan di ruang kerja beliau. Kemudian Pak Luhut menyampaikan ke Pak Jody untuk mengkonfirmasi kepada saudara Haris Azhar karena sebelumnya Pak Jody sudah kenal dengan saudara Haris Azhar. Jadi beliau minta untuk menanyakan perihal dengan video tersebut yang mulia. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.